Pimpinan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara dilanjutkan laporan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin, tanggal 9 September 2024, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengumuman bendera merah putih mengiringi lagu Indonesia Raya. Cium, uruskan. Urus. Langkah, tegak, pacu. Jalan. Haluan, kanan. Jalan. Tiga langkah depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Jangan. Jiwanya bangga padanya untuk Indonesia.
3 langkah belakang, jalan, luruskan, lurus, pada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, balik kanan, haluan, kiri, jalan. Menghidupkan cipta di bukti pesida upacara, menggenikan tetra moda. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diturunkan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat santasa menantangkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar siswa yang diberikan oleh seluruh siswa. Janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngawi, berjanji. 1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati guru dan orang tua. 3. Disiplin, taat, dan bertanggung jawab terhadap peraturan sekolah. 4. Santun, percaya diri, dan bersahaja. 5. Rajin, terampil, dan dapat dipercaya. Amanah pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Ngawi yang kami hormati, para siswa-siswi, warga besar SMA Negeri 1 Ngawi yang berbahagia, marilah kita pertama kali panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya pada pagi hari ini, hari Senin, seperti biasanya kita bisa mengikuti upacara dalam keadaan sehat walafiat, semoga membawa manfaat untuk kemajuan SMA Negeri 1 Ngawi. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan seluruh siswa. Di sini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, ini volumenya kurang besar, Mas Agus. Suaranya agak kecil. Mudah-mudahan bisa sampai ke telinga para siswa semuanya, utamanya. Karena lebih diarahkan ke siswa. Evaluasi jalannya upacara untuk ke depan, terutama untuk paduan suaranya ya, disiapkan agar suaranya nyaman di telinga dan juga bisa membawa suasana upacara lebih hikmat.
Yang pertama adalah masalah ketertiban. Tolong anak-anak semakin dewasa, semakin menggunakan critical thinking-nya. Jadi pola berpikir secara kritis itu bisa menganalisa, mengobservasi, menyimpulkan, dan lalu mengambil keputusan. Jadi anak-anak semakin dewasa itu bisa mengambil keputusan secara bijak melalui kegiatan berpikir, bernalar, kemudian menganalisis, kemudian juga mengobservasi, dan seterusnya. Akhirnya, oh, saya belum pada tempatnya. Jadi bisa menempatkan diri. Saya harus begini, harus begini. Jadi kegiatan critical thinking yang dikemas dalam P5 itu sebenarnya bukan hanya di kelas, tapi di berbagai situasi dimanapun Anda berada. Termasuk di dalamnya, saya menyorot, Masya Allah, untuk itu tolong deh, kelasnya dijaga kebersihan dan kerapian biar semuanya itu nyaman, terutama kalian sendiri, para siswa yang kedua, bapak ibu guru masuk di kelas biar merasa nyaman mengajar di kelas kalian. Karena kalau bersih, rapi, tentunya nyaman. Rapi itu dan pengerjaan yang relatif, tidak harus mengerjanya menghadap ke depan semua, tidak. Kalaupun diatur, silakan saja. Yang penting dalam keadaan rapi dan nyaman. Kemudian masalah kepedulian, anak-anak, kepedulian itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan. Namanya care. Orangnya menjadi care person. Orang yang peduli melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, walaupun mungkin itu bukan tugasnya, walaupun itu bukan pekerjaannya, tetapi dengan panggilan hati nuraninya, menggunakan kesadaran dirinya, bisa menempatkan, memindah ataupun menempatkan sesuatu itu menjadi pada tempatnya. Untuk itu, hal yang sangat penting adalah kita semua, baik bapak ibu guru, karyawan-karyawan itu juga perlu belajar yang namanya menempatkan diri atau menjadi care person. Yang berikutnya adalah masalah HP anak-anak. Untuk masalah HP, tolong ini anak-anak, jadilah pengguna yang bijak. Kalau saya mengatakan pengguna yang bijak itu artinya gunakan HP seperlunya untuk hal-hal yang memang perlu, apalagi misalnya untuk kegiatan pembelajaran. Kebetulan untuk saya sering menyuruh anak-anak menggunakan link-link pembelajaran. Nah, untuk itu ya silakan, tetapi saya katakan dengan bijak, jangan sampai digunakan untuk keperluan yang lain, apalagi yang negatif. Dan jangan pernah menyimpan hal-hal yang tidak sehat, baik itu pornografi, pornoaksi, dan jenisnya, yang pada dasarnya bahwa, pernah saya sampaikan di khutbah Jum'ah yang lalu, bahwasanya kebiasaan itu akan terus ingin diundang, kalau tidak berusaha untuk mengurangi dan memperbaikinya. Kebiasaan buruk terus-menerus akan berulang kalau tidak berusaha untuk memperbaikinya. Untuk itu marilah anak-anak segera beranjak menuju kebaikan, rasa bimbun, koirot, berlupa-lupa untuk melakukan hal yang terbaik. Memperbaiki diri dari berbagai lini, dari hal sekecil apapun, menuju hal yang lebih besar, dan untuk prestasi semasa, juga untuk masa depan kalian. Yang berikutnya, sekolah senantiasa mengingatkan dan senantiasa dipantau secara nasional masalah bullying anak-anak. Anak-anak, kalau ada satu dua orang yang merasa terbully di kelas, silakan lapor. Lapor ke saya bisa, ke Pak Bondo bisa, Pak Uki bisa, Bapak Ibu Guru BK silakan. Jangan langsung ke Bapak Kepala Sekolah, ke Bapak Ibu Guru dulu. Bapak Ibu Wali yang paling dekat, kemudian ke IBK. Tolong, anak-anak merasa terbuli dengan cara apapun yang ujung-ujungnya menyudutkan kalian, hingga kalian itu mau bergerak tidak bebas, mau beraktivitas tidak bebas, berpikir terganggu gara-gara Anda itu selalu dipojokkan, selalu ditaki, dimaki, dijelek-jelekin, didorong-dorongin, dan sejenisnya. Tolong, itu lapor. Karena nanti pelakunya bisa terancam oleh pasal-pasal tertentu. Dan selalu berpaku dalam mereka.
Jadi segala sesuatu apapun bentuknya, apapun bentuknya, apapun bentuknya, apapun bentuknya, tidak mencoba seperti ini. Yang kalian dalam panel dan itu pasti atau berbunyi kalau mengikuti apa yang mereka lihat. Bagi para pembunyi-pembunyi segera mencoba untuk itu berbunyi kalau Lataran pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat ibadah. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Bapak Gubernur dan karyawan meninggalkan lapangan upacara.
Ayo. Penghormatan kepada kepala pemerintah upacara. Para pemimpin upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pemimpin upacara menyampaikan pandangan upacara.